Jadi ada beberapa jenis hama ya, jika kita hanya menggunakan satu insektisida saja. Atau ini kan kalau tampak dari atas bentuknya seperti ini ya, keadaan fisiknya seperti ini, tidak menampakkan buah sama sekali. Tapi kalau kita cek ke bawah ya teman-teman, kita cek ke bawah ya, seperti ini. Bisa teman-teman simak, ini semuanya buah. Jadi kita gunakan dua. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Berjumpa kembali dengan saya Bos Terong, informasi ragam pertanian inovatif, kreatif dan bermanfaat ya teman-teman. Oke, hari ini hari Minggu, pagi yang cerah, luar biasa. Dan saya berada di kebun terong yang saya miliki ya teman-teman. Dengan luas area sebetulnya di sini adalah sekitar 1,7 ya, atau 10.700 meter. Dan ini adalah kebun terong hanya 3.000 batang tanam ya teman-teman. Di sini saya menanam berbagai macam tanaman, mulai dari durian, kemudian alpukat, kemudian petai dan hortikultura lainnya ya teman-teman. Dan di sini pun memang di kebun saya ini ada pekerja yang mengurus ya. Ada 7 orang pekerja saya di sini. Saya ke sini hanya setiap hari Minggu saja sebetulnya ya teman-teman, setiap saya libur. Dan untuk kesempatan kali ini saya sengaja terjun langsung ke lapangan, seperti biasa ingin merawat tanaman terong yang saya miliki ya teman-teman. Sebagaimana teman-teman simak, ini di belakang saya adalah terong ajaib yang saya miliki ya teman-teman. Kenapa dikatakan terong ajaib yang saya miliki ya? Karena memang terong ini adalah terong masih dalam proses pengembangan, sehingga ini adalah terong yang luar biasa bagus. Dengan ketinggian sampai sekarang saya sudah mengukurnya sendiri dengan menggunakan meteran, dan memang sudah hampir 1,9 meter atau hampir mencapai 2 meter ya teman-teman untuk tingginya sendiri. Dan kemudian kebun terong ini juga, ini sudah saya melakukan pemanenan sebanyak 11 kali ya teman-teman. Dengan total penghasilan yang saya peroleh adalah sekitar 8 juta rupiah ya teman-teman. Dan memang modal saya yang dikeluarkan adalah 9 juta rupiah. Tapi pada kesempatan kali ini, selain daripada penjelasan tadi, saya akan melakukan perawatan kembali terhadap terong yang saya miliki ya teman-teman. Karena kalau tidak dirawat, maka terong yang mungkin tampak bagus seperti ini tapi takutnya ada hama ya. Sebagaimana yang kita ketahui, hama itu memang cenderung menyerang tanaman terong ataupun cabai yang kita miliki, terutama di fase generatif seperti ini ya teman-teman. Untuk jenis hama tanaman terong itu kita fokus kedua saja ya teman-teman. Kenapa dikatakan kedua? Dua hama maksudnya ya teman-teman. Yang pertama adalah kutu putih atau kutu kebul, yang kemudian yang kedua adalah hama ulat. Nah, inilah kemudian kebanyakan dari kita biasanya melakukan perawatan itu tidak tergantung daripada kondisi tanaman. Nah, oleh karenanya maka tanaman terong harus dirawat, itu faktornya. Satu, kutu putih, dan yang kedua adalah hama ulat. Dan untuk proses pemupukan tentunya memang akan selalu dilakukan secara rutin ya teman-teman, untuk proses pemupukan ulangnya ya teman-teman. Dan kemudian ya teman-teman, pada kesempatan hari ini saya akan melakukan penyeprayan ya, atau perawatan pada tanaman terong yang saya miliki dengan menggunakan ini dia ya teman-teman. Ini adalah Abacel dengan target hama sasaran yang tadi saya jelaskan adalah hama trips atau tungau, dan kemudian adalah kutu kebul, dan kemudian adalah hama ulat ya teman-teman. Jika melihat kondisi tanaman terong yang saya miliki sudah tampak seperti ini ya teman-teman. Dan tentunya kalau masalah buah tentunya tidak diragukan, memang untuk kondisi buah luar biasa lebat sekali ya teman-teman. Tapi sebelumnya teman-teman yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini, silahkan like, komen, share dan subscribe, karena subscribe itu gratis dan semoga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh petani terong, khususnya umumnya bagi petani di seluruh Nusantara ya teman-teman. Oke, baiklah teman-teman, kita cek dulu bagaimana kondisi buah, setelah itu barulah kita akan melakukan penyeprayan dengan menggunakan Abacel
berapa dosisnya per tangki. Simak terus video ini sampai selesai agar teman-teman paham bagaimana cara pengaplikasian Abacel terhadap tanaman terong yang kita miliki ya teman-teman. Ini kan kalau tampak dari atas bentuknya seperti ini ya, keadaan fisiknya seperti ini, tidak menampakkan buah sama sekali. Tapi kalau kita cek ke bawah ya teman-teman, kita cek ke bawah ya, seperti ini. Saya teman-teman simak, ini semuanya buah. Saya teman-teman simak ya, ini bagus semua, buah lebat semua ya teman-teman. Saya teman-teman simak, ini sangat lebat sekali sebetulnya untuk di dalamnya ini. Jadi jangan ditanya lagi kalau urusan masalah buah ya teman-teman, karena memang untuk buahnya banyak sekali ya teman-teman. Saya teman-teman simak, setiap pohon ya dari ujung sana semua nampak banyak. Kita geser sebelah sini, buah semua ya teman-teman. Saya teman-teman simak ya tuh. Jadi ada beberapa jenis hama ya, jika kita hanya menggunakan satu insektisida saja atau tidak pernah rolling ya, atau tidak pernah ganti-ganti, maka kekebalan hama tersebut akan cenderung lebih kuat. Sehingga nanti kalau kita spray dengan menggunakan obat yang sama, dengan menggunakan bahan aktif yang sama, maka hama tersebut tidak akan mampu kita tanggulangi ya teman-teman. Oleh karenanya setiap kali teman-teman melakukan penyepraian, maka harus melakukan perolingan atau pergantian jenis merek ya teman-teman, biar nantinya hama yang akan kita atasi atau kita tanggulang itu cenderung dia kekebalannya sirna, sehingga hama tersebut dapat kita tanggulangi ya teman-teman. Oleh karenanya bukan berarti kemudian obat-obat yang telah saya berikan, saya spray kepada tanaman terong yang saya miliki itu tidak efektif ya teman-teman. Tapi memang inilah salah satu faktor atau dampak agar nantinya ketika hama tersebut mengalami kekebalan dapat terbunuh dengan jenis insektisida dengan merek yang lain ya teman-teman. Jadi karena saya menggunakan tangki yang berukuran 16 liter ya teman-teman, jadi kita gunakan ya, kita gunakan seperti ini. Karena ini ada ukurannya ya teman-teman, 5 kemudian 10 ml ya teman-teman. Jadi kita gunakan 20 ml atau sekitar 2 tutup ini saja sudah cukup ya teman-teman. Ini barulah kita masukkan airnya ya teman-teman. Sebagaimana yang teman-teman simak, jadikan targetnya adalah ada di bawah seperti ini ya teman-teman. Bisa teman-teman simak ya, nih target hamanya seperti ini. Jadi kita cara menyepraynya ya teman-teman, kita spraynya langsung dari bawah seperti ini ya teman-teman. Nah seperti ini. Oh, ya teman-teman simak ya, seperti ini. Kita cek ya kondisi buahnya. Ini buahnya seperti ini ya teman-teman. Untuk di bawah kita lihat tampak dari bawah seperti ini. Ini setiap pohon buah, sampai ke ujung sana pun banyak buahnya ya teman-teman. Saya teman-teman simak ya, ini buahnya, ini buah, kemudian di atasnya buah. Dan kalau kita lihat kondisi fisik daripada tanaman terong yang saya miliki seperti ini ya teman-teman, sampai ke ujung sana, sampai ke atas sana, ini 1500 dan yang bawah adalah 1500. Dan memang untuk jenis tanaman terong ini, kenapa kemudian saya katakan terong ini adalah terong langka dan terong ajaib ya teman-teman, karena memang untuk jenis tanaman terong ini sebetulnya ini sudah sejak 2 periode saya tanam ya teman-teman. Periode pertama saya hanya menanam sebanyak 30 pohon saja, dan kemudian ini periode kedua setelah hasil pembenihan ulang dari tanaman yang saya tanam sebelumnya. Dan ini hasilnya seperti ini ya teman-teman. Jadi ini memang proses pengembangan.
masih dalam proses pengembangan, dan nantinya ketika memang tanaman terong ini sudah saya budidayakan dan sudah lolos uji klinis, dan nantinya saya akan melakukan pengampilan dan akan saya jual ke masyarakat pada umumnya ya teman-teman, untuk benihnya tersebut. Karena memang sejarah terong ini adalah saya mendapatkan dari fakultas yang memang masih dalam proses pengujian, dan ini sekarang lagi proses penanaman dan memang hasilnya luar biasa bagus ya teman-teman. Oke, kita langsung melakukan proses penyepraian dengan abasel dengan dosis, bisa disimak ya teman-teman. Jadi sebetulnya saya ini jarak ya bedengan dari yang satu ke bedengan sebelahnya ini adalah sekitar 80 cm ya teman-teman. Hampir 1 meter sebetulnya. Karena memang kondisinya sangat subur, sangat bagus sekali untuk tanaman terongnya, sehingga saya untuk jalan ke sana itu susah. Oleh karenanya maka setiap pemetik, karyawan yang metik buah terong yang saya miliki, dia merangkak ke bawah sambil jongkok dan memetik sampai ke ujung sana ya teman-teman. Ya. Sebuah yang teman-teman simak, ini buahnya banyak sekali, dan kemudian untuk bunganya ya teman-teman, saya teman-teman simak, ini bakal bunganya dan kemudian nanti menjadi buah ya teman-teman. Inilah kalau cara atau proses budidaya tanaman terong yang baik dan benar, maka hasilnya akan bagus sekali seperti ini ya teman-teman. Oleh karenanya teman-teman yang ingin membudidayakan tanaman terong, silahkan bertanya di kolom komentar, atau yang baru menemukan channel ini silahkan subscribe. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf dalam proses pemberian abasel untuk menangani trips kutu kebul dan hama ulat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.